Why? So what's going on guys? It's me Amir 47. Welcome back to my channel. So hari ni aku nak review tersebuah speaker daripada brand Vinfeel, iaitu model Hyperbar U20BT lah. So apa yang menarik mengenai soundbar ni kan? Nanti dululah, kita tak nak cerita banyak-banyak hari ni dekat intro. Aku nak ucapkan dulu terima kasih kepada pihak Vinfeel kerana bagi aku soundbar ni untuk aku review lah. So tanpa membuang masa, jom kita unboxing, lepas tu kita review, bawa aku ceritalah the secret mengenai Hyperbar U20 ni. So jom guys. Alright, pengalaman unboxing aku rasa macam unboxing semua produk tech lain kot. Buka kotak, jumpa soundbar, and then jumpa dia punya kabel, jumpa dia punya manual. Baca manual tu, tengok wire tu, perhatikan lama-lama betul ke tidak wire dia, and then cocoklah lubang port yang mana support. And then selepas tu speaker tu nyala. So itu sajalah. So jom kita review speaker ni. Benda best, jangan lengah kan, buang masa je kat sini kan. So jom guys. Alright, so ni adalah speaker Hyperbar U20BT lah, iaitu soundbar lah, kita panggil soundbar lah, daripada brand Vinfeel. So pertama sekali, body dia guys sangat nice lah. Design dia sangat-sangat cantik. Ada pendapat aku, kalau korang adalah seorang gamer ke apa, aku rasa korang memang mesti minat punya design ni, sebab dia punya RGB pun memang sangat lawa. Korang boleh preset setting dekat soundbar ni untuk turn off RGB. So boleh juga kalau korang nak guna soundbar ni tanpa RGB untuk office use lah, tak ada masalah. Tapi kalau korang seorang gamer, dah kenapa korang tak nak turn on RGB tu, pergilah turn on ni. Macam-macam preset korang boleh ubah juga. So sangat nice lah. Daripada segi bullet tengah-tengah ni, of course lah, untuk korang adjust volume dan juga untuk tukar mode Bluetooth dan juga AU adjust. Tekan dua kali dan dia akan tukar mode dia lah. So daripada segi audio quality macam mana bang? Sangat nice lah pada pendapat aku. Padu gila lah dengan apa audio dia dapat hasilkan dekat model U20 ni. Tak percaya? Mari aku hantar sikit audio test menggunakan speaker ni. Pergi dengar guys. Tak percaya, pergi dengar. Pergi dengar guys. Macam kau dah dengar kan, padu tak? Osa kau dia buat juga buat main game menggunakan soundbar ni saja nak buat dengar-dengar untuk buat main game, padu ke tidak kan? Aku boleh cakap memang sangat nice lah. Kalau kau adalah seorang gamer yang main, nak main-main game casual untuk dengar-dengar lagu kat speaker, okey aja menggunakan soundbar Vinfeel U20 ni lah. So ya, kalau kau berminat nak dapatkan soundbar Vinfeel U20BT ni, pergi tengok link dekat bawah beg kuning lah. Aku rasa harga tengah murah sebab tengah diskon gila-gila sekarang ni lah. And harga dia berapa? Aku pasti ramai nak tahu tadi aku cakap macam murah rahsia kan. Of course lah, harga dia memang sangat murah. Tak silap aku, SRP dia hanyalah RM90 tu. Tapi dengan RM90 cadang mahal pula. Harga tak silap aku selepas diskon boleh dapat dalam RM60, RM70. So kat situ, wow, sangat murah lah dengan apa yang korang dapat kan dengan produk ni. So ya, pergi tengok link dekat bawah kalau kau berminat nak beli speaker ni dengan harga yang sangat murah macam aku cakap tadi tu lah. So ya, I think that's for the video. Thank you for watching. Love, peace, unity, and I see you later guys. Assalamualaikum.